Assalamualaikum, salam ceria. Saya sekarang berada di Phat Thani ataupun Phat Thani, Thailand. Sekarang sedang dipersiapkan Ikhwan Delight Phat Thani, sebuah restoran di bawah GISB di Phat Thani. Sesiapa yang berada di Phat Thani, pelancong atau memang orang tempatan, silakan datang ke restoran GISB di sini. InsyaAllah akan dibuka dalam masa terdekat. Restoran ini terletak di Bandar Phat Thani. InsyaAllah akan kita sediakan dia punya location ni, tak terlalu jauh. Masuk ke dalam sikit, dikelilingi oleh perumahan dan mempunyai parking lot yang agak luas, yang banyak lah dikeliling restoran, dengan kerusi meja yang banyak dan luas. Ada ruangan VIP, ada ruangan untuk penyediaan air dan juga roti canai. Dan dia nampak cantik lah, tapi sekarang sedang dipersiapkan. Pun begitu, kita tetap membawa tim yang terus boleh menyediakan makanan untuk sambil-sambil bekerja tu boleh menjamu selera. Sebahagiannya dari kalangan orang-orang Thailand sendiri. Nah, ni tim yang jana ini orang Thailand ni. Enak. Cik Usin. Minta maaf saya tengah makan. ni buat roti telur. Dia orang ni telur, roti telur pun nanti dia letak susu. Ya Allah. Kalau dia orang lah. Yang ni roti telur pisang ni. Nah, ini adalah jiran kita. Di depan ni ada seorang jiran yang guru muzik. Dia mengajar main piano dan sebagainya. Dan dia seronok dengan keberadaan GISB di sini, dapat berkawan. Dan nampaknya setiap hari dia datang berbual, dan dia dah masukkan dalam Facebook dia tentang restoran ni. Dan gambar yang dah respon, masuklah TV3 Thailand. TV3 Thailand tu nak temu ramah dengan wakil GISB di sini tentang keberadaan restoran Malaysia di Phat Thani ni. Yang setakat ni memang tak ada lah. Malah ada orang cakap Phat Thani ni tak jalan kalau buat restoran Malaysia. Orang Phat Thani nak makan makanan dia je. Nah, kita tengok nanti macam mana. Kerana ID Ikhwan Delight ni dia ada konsep yang khusus. Dia ada makanan barat, ada makanan Malaysia, ada makanan tempatan, insyaAllah. Dan yang penting bagaimana kita melayan para pelanggan tu seperti tetamu, untuk kita jadikan silaturahim. Ini bahagian dapur ni, tim-tim masak dengan muslimah. Cuma belum kemas lagi tuan-tuan, memang sedang dikemas kini. Luas dapur dia. Ada banyak bahagian. Saya sempat melihat ni ada tempat-tempat yang belum dikemas. Ada store dia. Sekarang sedang buat kemas kini dan sedang direnovate lah ni, sebagai tempat yang perlu dibaiki, kita baiki. Cuma di Phat Thani ni kurang. Ada kedai-kedai yang menyediakan barang-barang yang kita perlukan. Banyak barang-barang kita kena beli dari Hat Nyai. Di dapur ini memang luas. Ada beberapa bahagian atau section. Dan sedang dikemas kini lah dan ditentukan bahagian-bahagiannya. Tapi ini untuk persiapan ataupun lebih kepada persiapan
untuk makanan staff-staff yang terlibat dalam pembangunan. Kerana konsep GISPH ni, kita maksimumkan penggunaan tenaga dalaman ataupun staff-staff GISB. Di situ kita dapat pastikan yang laksanakan tugas di sini terdiri dari orang-orang yang kita kenal pribadi dia. Macam mana sembahyang dia, macam mana ibadah dia, macam mana akhlak dia, supaya tetap dalam keberkatan yang kita harap. Yang kita buat tu kerana Allah, untuk Allah. Jadi kita harap yang bekerja bertukar semua betul-betul mengikut syariat Allah, berakhlak dengan akhlak yang baik dan tepat. Dan dalam masa yang sama, dengan sebab itu kita boleh save cost lah, kerana kita guna staff kita sendiri. Jadi sekarang ni diorang tengah, tadi diorang tengah makan tadi, bersarapan ramai-ramai. Yang ni suasana-suasana gambar-gambar ketika kita operasi di sini ni. Ada yang terlibat dengan bahan-bahan besi untuk kita bersihkan dan kita cat. Ada yang terlibat dengan renovate semula di kolam di depan tu, di depan kafe ni. Juga lain-lain persiapan. Malah ada yang kena pergi ke Hat Nyai untuk membeli barang-barang yang kita perlukan. Yang saya cakap tadi tak ada di sini. Di Watani ni banyak barang yang tak ada, atau kalau ada pun pilihan dia terhad. Ini yang guru muzik tadi tu, bukan Islam, dia beragama Buddha. Ini suasana-suasana di keliling kafe ni lah. Ini meja-meja dia, nampak lah kawasan luas ni. Ini sebelum di renovate betul ni, ataupun diubah suai. Nanti kita akan lihat yang selepasnya, insyaAllah. Kerana tim dari pasukan Datuk Lokman Hakim, CEO atau CEO, telah datang dan melihat sendiri apa-apa yang perlu di upgradekan, diubah, di modify dan sebagainya. Mereka yang menentukan ini dan dirujuk oleh pimpinan. Nanti insyaAllah ada rezeki, kita akan tunjukkan gambar-gambar selepas diubah suai. Saya cakap ni pada voice over saya ni hari besok aku. Ni hari ni semalam ni, gambar-gambar semalam. Tadi ada satu sebuah bas dah sampai dari Kedah, yang kenalan di hotel Tuan Jo, Cik Inam, kenalan mereka di hotel dan ajak mereka ke Ikhwan di Light ni. Dan mereka datang, termasuklah Da'i Irfan TV3 dan lain, dari Kedah, dari Bangi, dari Selayang. Alhamdulillah mereka seronok lah menjadi orang atau rombongan yang pertama yang mengunjungi Ikhwan di Light Patani. Itu Tuan Fidak, Tuan Diak, Diak Yaudin. Apa ni, satu-satunya restoran Malaysia yang berada di Patani ni. Setakat yang saya tahulah, tak tahulah kalau ada tempat lain. Jadi ini juga restoran pertama GISB di sini. Kita mengharapkan ramai lagi pelancong-pelancong dari Malaysia yang datang ke Patani, atau orang-orang Malaysia yang ada di Patani, juga orang-orang Patani ni, petani ni datang singgah ke kafe ini untuk menikmati makanan-makanan yang disediakan, insyaAllah. Sama ada makanan tu masakan ataupun resipi Malaysia ataupun Barat ataupun Arab. Tengoklah apa yang ada nanti, insyaAllah. Juga makanan Thailand yang disiapkan oleh orang Thailand sendiri. Kerana kat Thailand ni tak bolehlah kita nak buat masakan Thailand yang orang Malaysia buat. Mesti tak sampai. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.